Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala nama bi'ulun syidharini amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'ani sa'ati mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ardi wa la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka habibun anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Maksudnya mereka ini adalah penduduk Mekah bertanya kepada engkau, ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ahlu Makkah, penduduk Mekah bertanya kepada engkau, anis sa'ati, tentang hari kiamat. Al-kiamati, tentang berdirinya hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Ayyana mata, kapan mursaha, kapan terjadinya. Qul, firman Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah lahum, kepada mereka, kepada penduduk Mekah, innama, hanya saja ilmuha, pengetahuannya, pengetahuan tentang hari kiamat. Mata takunu, kapan peristiwanya terjadi. Inda rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha li waqtiha, ia tidak yuzhiruha, tidak ia menjelaskan akan hari kiamat terjadinya kapan. Li waqtiha, bagi waktunya. Alamu bima'na fi, lam dengan makna fi, pada waktunya. Illa huwa saqulat, kecuali dia itu adalah yang berat, azumat yang besar. Besar. Fis samawati wal ardi, kejadian yang besar terjadi di pada langit dan bumi. Ala ahliha, atas kepada penduduknya. Li awliha, karena huru hara, hari kiamat itu sangat besar sekali. La ta'tikum illa baghtatan, tidaklah dia datang kepadamu kecuali dengan fajaatan, tiba-tiba. Jadi datangnya tiba-tiba, enggak tahu kapan datang, pokoknya bakalan datang tiba-tiba aja. Apakah malam, apakah siang. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, ka'annaka hafiyun mubalighun fis su'ali, seakan-akan engkau itu mengetahui. Mubalighun fis su'ali, itu mubalighun, memaksimalkan dalam bertanya. Anha, daripadanya. Hatta alimta, sehingga engkau mengetahui, daripada hari kiamat, sehingga engkau mengetahui. Qul, katakanlah, innama ilmuha indallah, hanya saja pengetahuan kapan terjadi hari kiamat, indallah, itu ada di sisi Allah. Ta'kidun, itu adalah ta'kid. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia enggak tahu.
anna ilmaha indahu ta'ala, bahwa pengetahuan tentang peristiwa kapan terjadinya hari kiamat, ya, itu di sisi Allah Ta'ala, enggak ada yang tahu. Yang jelas hari kiamat sugro itu kita mengalami semua, ya, ada yang bakalan, ya, 10 tahun lagi, ya, ada yang 5 tahun lagi, 1 tahun lagi, 20 tahun lagi, ada yang 30 tahun lagi, ada yang 50 tahun lagi, ada yang 60 tahun lagi. Yang jelas tuh bakal ada. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah, hemat saya, bukan hari kiamat yang ini, tapi hari kiamat yang sugro, yaitu kematian kita, yang kita disuruh banyak ingat-ingat, ya, hari kiamat sugro. Memang biasanya orang yang meninggal itu adalah orang udah tua, umurnya udah sampai. Tapi banyak orang meninggal masih muda. Ya. Bahkan yang baru keluar dari rahim ibunya ada yang udah meninggal. Bahkan ada yang di dalam perut. Artinya kita enggak tahu kapan datangnya itu. Yang jelas pasti ada. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masaniya su'u in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumi yu'minun. Qul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an, katakanlah aku tidak dapat memiliki bagi diriku akan kemanfaatan, maksudnya ajlibu, aku tidak dapat menarik akan kemanfaatan untuk diriku, wala da'ron ada fa'u, dan aku juga enggak bisa menolak akan kemadaratan. Enggak bisa. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita orang biasa, manusia biasa, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki dia dapat manfaat, dapat. Allah kehendaki dia dapat madarat, dapat. Semua kehendak Allah. Masya Allah. Semua kehendak Allah. Ada orang kepengen kita mati dah, udah tua, mati dah jangan lama-lama aja. Tapi masih panjang aja umurnya. Ada yang masih muda, pinter, ganteng, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter, ganteng, gagah, semua-muanya. Ya Allah, pokoknya ada majia semua, ada ama, ya, ada media semua tuh. Tapi meninggal dunia, masya Allah. Saya punya teman dua, ya, satu teman ngaji, teman ngaji aja. Waktu itu dia bacanya Fathul Mu'in, saya bacaan saya sama guru kasih Fathul saja. Dia udah lama, saya masih baru waktu itu. Itu teman saya itu orangnya bagus banget. Sepengetahuan saya itu beliau bagus. Bagus. Orangnya kalem, cakep, dia baca kitabnya masya Allah luar biasa. Masih muda belum nikah. Cakep orangnya. Sehat kelihatannya.
enggak lama meninggal dunia. Meninggalnya lagi ngapain? Bangun tidur. Enggak ketahuan lagi meninggal. Kalau kata kita, jangan kesianan, cakep banget, mau sedukun dipanjangin umurnya gitu. Enggak bisa. Kemudian saya juga punya sahabat di kampus. Sama pinternya, luar biasa. Pinter banget, masih anak muda juga. Dia pesantren Lirboyonya. Masya Allah, luar biasa. Saya akuin kecerdasannya. Baca kitabnya hebat. Ya, logikanya juga hebat, Masya Allah. Bagus banget. Meninggal masih muda. Nah, artinya kita enggak bisa tuh menarik manfaat, ya, menolak madaratnya, bisa. Semuanya Allah. Jadi kita oleh karenanya minta seminta-mintanya sama Allah. Minta, sandarkan diri kita kepada Allah, enggak yang lain. Orang yang selalu bersandar kepada Allah enggak mau berbuat hal-hal yang bisa membuat Allah marah kepadanya. Enggak mau dia berbuat hal-hal yang membuat Allah marah kepadanya, enggak mau. Orang yang suka melakukan kemaksiatan, dia enggak bersandar kepada Allah. Orang yang suka melakukan pelanggaran, dia enggak bersandar kepada Allah. Kenapa? Berani. Orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang sukses, deket-deketin Allah. Jauhin murkanya, cari ridhonya. Enggak ada yang ya yang jauh dari darinya, kayak kita umpama jauh dari umumnya, ya, umumnya. Jauh kita umpama dari siapa? Dari bos. Yang diangkat yang jauh. Bisa enggak begitu? Enggak, yang diangkat yang mana? Yang dekat. Begitu pula sama guru, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat-dekatlah kita kepada Allah. Jangan jauh-jauh. Sebelum nasi menjadi bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur mau bagaimana? Kapan? Udah tua. Ya. Ya, udah tua. Mau bagaimana lagi? Nah, kamu ini masih banyak bahan. Ikutin apa yang diajarkan. Ikutin yang diajarkan dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dari kitab-kitab ulama, guru ngajarin kita, ikutin. Walau kuntu a'lamul ghaiba jika aku mengetahui yang gaib, ma ghaiba anni, apa yang gaib dariku, lastaksartu minal khair, ini saya aku perbanyak daripada kebaikan. Wa ma masan yasu'u min faqrin wa ghairi lihtirazi anhu bijtinabil madari, dan tidak menimpa kepadaku keburukan, ya, min fakrin, daripada susah, wahai dan lainnya, li'tirazi, karena aku memelihara anhu darinya, ya, bicina bil madhari, dengan menjauhkan segala madharat. Lastaksartu minal khairi wa ma masaniya su'u, niscaya aku perbanyak daripada kebaikan, ya, aku perbanyak daripada kebaikan, aku perbanyak kalau aku tahu yang gaib. Ya.
Tapi karena enggak tahu kan, jadinya ya ya selalu siap-siap terus saja. Selalu siap-siap terus saja. Ya, jadi siap-siap aja. Siap-siap aja. Jangan pernah lengah. Setiap hari jangan pernah berbuat yang ada yang Allah murkai. Dan tidak menyentuh kepadaku keburukan. Ini kalau kita berbuat baik terus, ya. Tapi kan masalahnya kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Memang enggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu ya semua benar. Kamu nih besok mati nih. Ya di absen, ada absenannya. Ini ada seminggu lagi, sebulan lagi. Ya orang benar semua, ya. Penuh nih masjidnya. In ana ya, illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. In ma tidaklah anak saya illa kecuali nazirun, memberikan peringatan binari, dengan api neraka, tentang api neraka, lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir, mubasyirun, dan memberikan kabar gembira, bil jannati, dengan surga, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Wallahu a'lam. Sampai sini.